kesempatan malam ini teman-teman, saya akan menjebak tokek itu dengan menggunakan jebakan yang terbuat dari botol bekas. Kebetulan sekali di rumah saya ada tokek teman-teman. Seperti biasa, kita menggunakan umpannya adalah belalang. Dan belalangnya ini kita ikat di botol ini teman-teman. Oke teman-teman, cara kerja dari perangkap tokek yang terbuat dari botol bekas ini sangat simpel sekali. Bila mana tokek masuk yang tujuannya akan memakan belalang, maka akan terjadi seperti ini. Dan saya akan mencoba memasang jebakan ini di sini teman-teman. Mudah-mudahan saja perangkap ini bisa menjebak tokek yang menjadi incaran saya kali ini teman-teman. Anjing, kaget. Teman-teman, ini adalah tokek hasil dari jebakan yang terbuat dari botol bekas. Ternyata teman-teman, botol bekas ini tidak hanya bisa menjebak burung, akan tetapi tokek juga ternyata bisa dijebak dengan menggunakan botol bekas ini. Akan tetapi teman-teman, tokek ini tidak akan saya bunuh. Saya akan mencarikan tempat untuk tokek ini di sekitar hutan sini teman-teman. Untuk itu, langsung saja kita cari tempat untuk merilis tokek ini. Baik teman-teman, tokek ini sepertinya akan saya rilis di sini saja. Kebetulan
pohon ini, pohon yang sangat besar dan kebetulan ada lubangnya. Oke teman-teman, langsung saja kita rilis. Oke teman-teman, tokennya tidak mau masuk ke lubang. Biarkan saja tokennya di sini. Nanti juga dia masuk sendiri teman-teman ke lubang pohon ini teman-teman.